Sudahlun sebanyak 300 anak di Aceh Barat ikut lomba mewarnai di Taman Hijriah, Desa Panggung, Kecamatan Johan Pahlawan dalam rangka memeriahkan Hari Anak Nasional, Minggu 28 Juli 2019. Lomba tersebut diselenggarakan oleh Gampung Panggung bekerjasama dengan Yayasan Gasih yang diikuti peserta dari SD, MI, kelas 1 hingga 3. Peserta dari kalangan anak-anak terlihat sangat antusias mengikuti lomba, terlebih dengan lokasi yang dipenuhi dengan pepohonan sehingga mereka tidak merasa kepanasan. Lomba mewarnai ini mengangkat tema Melabuh Tempo Dulu dengan sketsa gambar permainan tradisional yang diberi warna oleh peserta. Ada berapa peserta, Pak Usir? Sekitar ibu-ibu. Lebih kurang 300-an. Apa harapan kita, Pak Usir? Harapannya ke depan untuk mengenalkan kembali budaya dan permainan-permainan tradisional yang mungkin sudah terabaikan dari masa-masa sekarang. Kalau anak-anak sekarang ini banyak bermain cuma dengan game-game aja, cuma permainan tradisional mungkin sudah terlupakan. Maka dengan ada acara seperti ini, kita dapat mengenalkan kembali dan kebudayaan-kebudayaan. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.